Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini saya lagi berkumpul dengan jamaah Putri Lailah, jamaah yang luar biasa dikasih oleh Allah, dan mereka semua dapat hidayah dari Allah, mampu meluangkan waktu tiap hari Kamis lebih abot sholawatan timbangannya nyambut gawe ngancani nyanyi wong-wong. Mereka tak jarine zaman saya apa LC pura. Tapi ya inilah takdir yang diberikan Allah. Saat ini mereka lagi membenturkan takdir yang diberikan Allah dengan takdir yang saat ini untuk mencari takdir yang lebih baik. Lihat gaya mereka. Bro, rokok apa, bro? Surya. Rokok apa, bro? Surya. Surya. Ini rokok apa, bro? Jisangsu. Ya. Salam seduluran selawat Putri Lailah. Ini bidadari-bidadari saya, keluarga saya, anak saya, sahabat saya semua sudah pada ngumpul. Dan mereka benar-benar luar biasa. Luar biasa. Hari ini mendapat hidayah inayahnya Allah dan beliau Abah Mansur, Yai Mansur pembimbing kita semua. Semoga beliau selalu diberi kesegerwarasan, panjang umur untuk mendampingi kita semua. Amin. Nah, ini Mbak Nat, beliau perintis yang punya ide mengumpulkan teman-teman. Semoga beliau selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iya, dulur ngaji alam iki dulur-dulur Putri Lailah wis padha ngumpul. Nurukan apa kan, Dok? LAS. LAS. Samsu. Apa, Bot? Rokok apa, Bot? Mil mentol. Dulur? Iya, apa? Beliau adalah kekasih Allah yang saat ini sudah dipilih untuk mencari jalan yang lurus dan benar. Semoga mereka semua dapat ridhonya Allah Ta'ala. Amin. Amin. Sehingga bisa merubah takdir yang semula mereka dapatkan kemarin, takdir pahit, hitam. Dan insya Allah dengan takdir malam ini, ditakdirkan malam ini, bisa merubah nasib kalian semua. Amin. Amin. Oleh bojo sing sewaya. Amin. Oleh rezeki sing barokah. Amin. Terus oleh sahabat itu melarang, tapi gak dikirim. Bagi Nabi, protes omong Nabi. Kanjeng Nabi ku apa ke Abi? Iku lo melarang sahabat, elok mereka gak dikirim. Kok malah wong sing baru Islam, sing kaya Islam. Jadi Kanjeng Nabi jalan sedikit. Uang sikit lebu Islam, harus dikirim. Sing wis jamur-jamur, jadi mau Islam gak dikirim pun gak kelak. Dia ngerasa lo. Apa kok saya iki aku kok gak melarat-larat. Soalnya apa? Ya tak pangan, ya tak tandur no. Nek otak kalian misalnya hanya tak tabung duk bang. Bang isok kebakar, isok pailit. Ditetapkan bang itu pailit duitmu nanti. Tak tabung no, dan jadi ku akalmu. Tapi dunia iki gak cukup balik akal. Tawakal jauh lebih penting. Setelah ikhtiar. Paham gak? So takut contoh ini. Cari fakir miskin, nembak itu nek pas sasaran ku enak. Ya ikhlas sampai rido nek ronggone cepet tumbuh. 1 juta nek arek gendeng. 1 juta nek panti asuhan. Sadar sing nyupre panti asuhan itu kondine proposal itu kondine. Sedangkan tonggomu gak yatim. Gak yatim to. Tapi jika mangane angel, jauh lebih baik kamu berikan tetanggamu daripada kok. Pahami. Nandur. Orang 1000, nek wani sing ketemu ta durni. Wes ta gak gara-gara ilah, gak gara-gara. Lamun kok kakek nang nek sedek aku bang. Yang pertemuan kalian itu 7 juta 8 juta. Belum kegiatanku yang lain. Gitu. Berhubung tanduran iki cepet panen. Ikhlas niate golek ridho Gusti Allah Taala. Rene diniati marani dan jalakno perintah Gusti Allah. Mesti liyane kabeh. Tapi lerene niate gak tulus niate hanya sanggup Pak Lurah. Insya Allah jauh lebih akeh duit boleh teko relasi dibangun teko aku orang Yesus. Bener gak? Nah, niat Allah lillah billah. Niat Allah untuk ini boleh ridho. Ini harus Allah ridho. Masya Allah. Suarku itu kena dituku mbak istifah yang gue baca. Suarku. Bojo hilang, kena jika istifah. Semua orang istifah. Paham gak? Nah, kalau pulang dikintur,
istighfar apa tawasulan biasa, kemudian istighfar, kemudian zikir, kemudian sholawat sing agak kayak gitu, sholawat makanya itu mau kirapi kasih memang mau kacang loh jangan wes ini aja kan 135.000 sampai apa jadi mesti apa ini tuh pak di mau ngapain. Oh ya wes titik kok mbak nang kabeh. 35.000 niku sing apile sing biasa mek 10.000. Sing kayu iku aku duwe nang omahe. Tuh terus sing cetek-cetek itu. Sing cetekan. Sing aku digital, digital. Juta sing bulat-bulat. Tek-tek-tek tek. Sing mesti ta pas gede mesti iki. Nah, ini lho tuku ora. Iku mek iku 5.000 iku 10.000 ya berarti ya. Ojo, iku sing apik bisa. Saya niku 30 nek sing apik teng Sophia. Ya. Iki engko paling ini tetap tiap hari pertemuan dan bekas si menu ya musopo sing sampe edukasi nandur-nandur dan nandur yakino nek Allah iku marohman wujudto dadi rohimin nang jiwamu nang agamu. Allah iku mensifati sifatnya itu komplit di dalam batang tubuh kita mulai rambut sampai ujung kaki itu rohman rohimnya Allah. Siapa carane rohmane Allah iso ndadekno rohimnya Allah. Rahman itu pemberian, kuwabe makhluk diberi. Rahim kasih sayang gak kabeh makhluk itu disayang balik Gusti Allah. Kok Bapak tak ngono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan Muhammad bin Ibn Tila Alhamdulillah Tapi tadi saya kembali kami mohon tetap menjaga yang kompon. Kita banyak kami dan orangnya kaumnya. Kita pulang tak nampak dan juga yang terjadi. Mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah karena pada malam hari ini kita mohon kita komentar. Insyaallah pertemuan yang membawa hidayah, pertemuan yang membawa hidayah, pertemuan yang membawa nikmat. Mudah-mudahan ada semua berikan hidayah di atasnya Allah Tuhan. Amin. Selamat malam. Semoga kita perlimpahkan kehadiran juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang berjamaah. Tapi yang kita nantikan saatnya nanti pada kiamat. Kalau Allah sama Muhammad ini tahu, ternyata pembantu itu tidak berjasa manusia. Pembantu itu dari Allah, caranya lewat baca Alhamdulillah, baca Quran Allah, Alhamdulillah dan Allah baca. Ini bahasa ini biasanya sedikit. Tapi karena ini mati, nah itu waktu menjadi sholat bentar dulu, ya no dan pro, punya sinan ya, karena kukuo, punya kuau, di tek-tek-tek-tek jadi ini kita ngatur dewe satu, penyidik, motor, mau Alhamdulillah kalau ini proses berakhir dengan Kiai ingin anom saya belajar yakin, dia punya yakin kita melakukan suara, dia juga pernah berproses mana-mana, yakin semua sekolah. Dulu dia pernah sekolah, dia yakin SD saya udah ramai, dia pergi ke Aruh. Kemudian melakukan itu satu hari naik, tidak pindah, dia pindah bolong-bolong kali makan, makan itu dulu. Pindahnya di ruang pindah kampus itu setiap jam tidak sama sekali. Terus kemudian terus sama saya ngomong masuk di Surabaya meski jalan timur namanya ada satu orang yang sedang aktif di Indonesia siapa yang ini Om Tawakal Kak Oyo Ibu kau menurutnya Tawakal Wani saya kerja
alhamdulillah akhirnya diutus kenapa kan sih kalau kita ini mencari penakar mewakal loh nah sedangkan yang ngombe itu temen ya biar dengar loro temen mantep ini ibu nak mati sewaktu waktu tolong ojo bisa berat sama kamu enggak sering puisi tapi tolong mas diri langkong tak berat sama sebelah yang dikubur atau ada yang dikubur ada yang dikubur ada aku pesen bu, aku biar-biar ini aku mati, alih dicopot saya bisa sampai di tahun tulisan Allah tinggalkan tertulis yang tertulis tulis sama Allah pas dari itu saya aku dikubur teman-teman negeri biar-biar nah, saat hari ini aku dikubur dia tau kau sinyalat yang pernah aku mulai sampai sampai sebelum di tertentu sampai di kolom ayat aku ngomong ya Allah Allah itu begini anakku sini kerja. Wes mari mulai. Apa? Seperti kalimat terakhir, ya Allah, kula rido. Ternyata anakku sing kerja. Pun iku lupa ya kalimat rido dari wong tua itu. Masyaallah. Ridho Allahi fi ridho walidayni ini kata dia. Ridhonya Allah apa kata orang tua? Nah, orang tua ridho, Allah kan ridho. Mungkin begitu mungkin mungkin boleh dicari malaikat yang bu asa mungkinlah biasa dengan kalimat bahwasanya ya Allah ridho dengan anakku loh asman bebas dari kisah kubur bebas dari pertanyaan kubur ibu itu mulai nguyak bibir sendiri kok nggak jauh dalam kali malaikat itu malaikat kata kita kok sedikit aja sih butuh ini baru kapan lagi hujan dulu kok kamu kaget bu saya pikir apa kata sama ibu kan tak sampean kok anak mati gak mau tonggo belum kuburan belum ya aku pikir ya kita nak pikir ya nih kok nyatu loh alhamdulillah anak dulu kesannya terakhir kalau yang dulu kali anakku kalau ingin dia kuat kalau itu ingin anak makan dengan dia kuat satu minggu ya untuk orang itu diomong insyaallah sangat akan roba ya Allah amin ya Allah yakin ada niat ya Allah kalau ini seperti apa lo kesabaran dan doa niat sampai ini namanya untuk tertib ini gak tuh mungkin dari kau insya Allah kalimat itu muncul dia nyolong tadi kalau dia itu rakyat ngomong banyak buah bisa kena ilmi aku sama kemudian ini kayak yo, aku rindu dengan aku kafe 16 anakku tak rindu dengan kafe warna baru 16 ke Pak Tuhan tak rindu dengan kafe alhamdulillah ada 16 juga ada muncul itu Tuhan Tuhan Allah mergo rindu dengan orang tua itu lah, sing sejajah dia serta atau yang menjadi orang tua harus sampai oh, mari apa yang sudah nampil? Saya itu. Dia gue gak ingat. Nanti sekali ngomong, putus lama-lamanya. Ridha Allahi, ridha walidaini, wa syukur Allahi, syukur walidaini. Murkanya Allah, apa kata orang tuanya? Mungkin loh, sama dengan kemarin-kemarin nyanyi? Iya. Iya. Kenapa di kudirin di luar? Ridha ilahi, karena ridhonya. Iya. Murka ilahi, karena murkanya. Iya. Kalau kau sayang, kenapa? Pada ibumu. Lebih sayanglah pada ibumu. Kalau kau hormat pada rajamu, lebih hormatlah pada ibumu. Ini luar biasa, itu kan semangat. Dia berterapkan sama ramai-ramai untuk mengajak teman-teman yang lain. Mendapatkan akan itu ya, terus kau berarti juga makan itu lah. Mencari rasa itu, ayo kan, punya kamu jawab. Silaturahim dengan tiang api biasa. Nah dengan tiang api ini luar biasa. Dengan ngasak kontak-kontak ini saya ini masalah. Tunggu juga cari loh.
Kamu sudah luar biasa dengan Gusti Allah. Dia dapat timbalan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jaro itu tombo kita menik wau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat bisa dengan tuan tarik kaya kaya semuanya kalau waktu mengajar apa orang tua itu. Mau tak mau harus belajar sehingga monggo kiniati pantas kendali Allah. Apa mawon dengan asal dari Allah harus berada di Aku tidak mau. Nek kok pasang buka. Dela buka sing cocok karo awakmu. Pembantu itu jangan boleh masuk ke rumah ini dulu. Loh, kenapa? Itu loh namanya ada di atas rangka. Si Fulana itu calon penduduk rokok. Ada tulisannya, Jebel ngerti. Masuk rumah yang gratis di Kota Lima. Terus, itu sama dibacakan mawar, sama kemerdekaan nol, pas senang ya nanti. Tak selalu pembantu sampai dimerdekakan nanti. Alhamdulillah. Di apa yang nak kita ini harus saya terima. Kita perlu menyatakan ini perausah angkat dari batu. Taman bebas no, sangat perdeka no. Taman culu kan mulai mana? Oh cuma berbudak mulai ini bebas. Senang senang itu tidak berarti perdeka no. Masya Allah. Akhirnya dalam kita guru sampai murid tak sanggup ini aku di rumah guru. Taman kau boleh kesanggup sampai. Kali ngomong kali nabi ini kok orang berasa cingkir hitam si malu satu dari satu piring. Alhamdulillah langsung ke jalan rumah di mana? Meridian oleh malu dulu orang uang sambar mbak. Tambah rumah-rumah waktu ini kurang. Sudah pindah masuk ke pintu surga. Di pintu surga ada kalimat ilaha il sehingga kalimatnya yuftahul jannah la ilaha illallah yuftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga itu kalimat la ilaha illallah. Padahal semua sudah punya kuncinya suatu. Mau sampai yang merokok, kunci ke kunci. Kamu sudah tahu semua kunci suatu itu la ilaha illallah. Betul. Kalimat itu. Insya Allah ini harus dibuat terus. Nari tegen itu muda itu namanya sudah pindah ke pintu surga. Tidak akan masuk surga. Aisyah kan boleh. Saya kasih lebih ketakutan itu kenapa? Kalau belum dibayar kata dibayar kapan bayar nih kuat?
Nek jagan kula api iki kaya jagan kabeh kaya mangan tok. Mboten. Akhire mboten. Sampeyan tangsul iki nggih apa iku ten apa? Terakhir iki kok. Ingat-ingat nabi, itu kan yang tadi sangu hormati. Lah hormati baru lo pangan kali. Kamu setunggal, itu yang sambat-sambat, kalau tinggi lo ikut terus. Terus gitu saya yang kenapa nanti. Terus dengan ikhlasan dilepas. Hanya sodako satu buah kurma. Nama di atas kerajaan itu ditindak ke pintu surga untuk dimasukkan di surga. Lah tadi ada imbauan dari Pak Ustaz. Ayo, masuk saya dengan ibu, pemerintah kegiatan ini. Insya Allah, itu bakal dadir sahabat kabin suaranya Allah SWT. Karena tak untuk aku untuk dia sudah nyamba. Syukur-syukur dibantu, dan memang sih butuh bantuan. Jadi luar biasa. Alhamdulillah, untuk mohon sama dibangi kuat dari sahabat yang Allah SWT. Sabar di hadapan semua yang menghadapi ini, insya Allah sabar itulah yang akan menjadikan sahabat sukses dunia ini, sukses akhirat ya Allah. Amin. Itu juga saya berkaitan kemampuan doyo karena aku berlalu ini dan itu istiqomah istiqomah lawat lawat itu masya Allah luar biasa lawat itu situ hati sepuluh kebaikan ya saya mau diberikan semua nanti di hadapan Allah. Bukan sekarang. Saya enggak cukup dulu nih. Mungkin enggak cukup dulu jika ini. Hendra masuk tuh enggak cukup dulu nih. Beruntung ya. Jenengan enggak tahu gue mati. Itu jenengan juga nyelawat. Tentu wes kalau belum nyelawatin lah. Beruntung kuburan. Mulai. Niki oleh gara-gara bagian pahala dari Allah. Empas sak gunung Uhud. Sampai tak kira gila gitu. Program-program katakan atau duit gelang atau gelang. Oh cuy ram, tak usah takut terus. Karena aku gak dapat emas kata terima. Aku buat tanah. Makanya moga diniati masih bisa nih kepada Allah. Buat duit, ini sudah tak siap apa. Siapa orang yang meskipun berarti gak ada yang sama, kalau suka mundur malah tak ada kuburan, disambang sama tekan ini. Alhamdulillah anakku suruh anakku manis sama aku gak kuburan pati kasih itu untuk kuburan pati kasih itu untuk orang tua, pati kamu untuk guru ini masya Allah itu luar biasa, kalau pas jalan ini gimana makanya nanti setiap yang seperti ini, yang seperti ini, masalah ini, syukur-syukur tambah dari dulu, tambah alat-alat, tambah anak, terus duduk. Misalnya, pada itu, di situ, supaya jembatannya selamat di rumah. Bisa juga sih aneh-aneh, jembatannya aneh-aneh itu robot, Pak. Ya, nanti itu juga aneh-aneh. Allahumma, Allah, itu bisa ribet, bisa. Kok bisa, berat, bisa ribet, Pak. Cuma ini, kalau itu, yang gini, model itu. Kan jomo sih kena boten. Aduh, ras kurang, duit kurang, ini bukan bangun kamu punya. Itu jomo. Ya olah-olah orang tuh kurang bayar. Cuma itu yang dia antas. Ini Allah ini kayak jatah teman jenengan. Jatah jenengan ini pun diperingatkan saat diri pun dengan lahir tentunya. Begitu 3 bulan berupa segumpal darah, 4 bulan dari daging dimasuki tulang-tulang. Dan tidak mat-mat dan berdikat. Kompat dan tangan yang bisa begitu sudah selesai jadi roh dimasukkan. Dan roh itu sebelum masuk ke situ ditaki oleh Allah. Roh pasti ada nyaku. Alas itu bila itu kau ngakonnya kepengeranmu kata Allah.
Alhamdulillah, syukur nomor segini kali ini kali yang bersyukur masih motivasi kita semua. Amin. Amin. Kemudian tuh sorry sih, jelas nih. Aku bersama tapi ini harus kiamat rumput ini kau yang dua pinjam. Iba pinjam di pasar mayit mayit iba pinjam itu betul pak pak mayit itu bersampean. Kalau tidak ada hukum mayit itu kau ada pasar dalam belum ya betul. Mayit di mana bertumpuk tumpuk lah mesti keiwan mana dekat dengan nabi kebar Allah kemudian ketok nabi lu ada pelawai itu marahnya baca nabi ada tolong selamatkan pulau. Jalur sepuluh, jalur terselamat dengan pengirat. Jenengan itu, bapak juga bakal ini. Jawabilah biasanya, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Nangomor, Nabi Ibrahim. Sekolah itu, Nabi Ibrahim, Khalilullah. Nabi kasihnya Allah. Sampai dengan Nabi Ibrahim, juga aku tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa, Pak, nolong sampai ngapai, kalau nangomornya Musa. Nabi sing iso ngomong bare Gusti Allah Nabi. Moro Nabi Musa, tetep Nabi Musa. Dikongkon Nabi Isa, tetep Nabi Isa ke iso. Akhire Nabi Isa kongkon nang kaji Nabi. Syukur Nabi Muhammad dikei restu, dikei izin. Dikei ku pondok-pondok nang ngene Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kula umat panjenengan. Nyuwun syafaat ya sanjar. Sujud Nabi Muhammad gak dangak-dangak. Tiga iku ditakoni. Muhammad wis kon sampean tak olehi iki syafaat sanggone umat. Umat sampean. Nah, diana ndukono ana secuil kebaikan. Sak bolot kebaikan. Ki ana syafaat. Nah, diana sak umur uripe iku penuh dengan dosa. Nggih, matur suwun. Kanjeng Nabi tetap sujud. Kadang. Loh, napa? Umat. Ya umat ya Allah, umat. Loh, apa? Kula mboten saged ndangak. Nek panjenengan matur, nek umat kula iki bakal disepuro nadyan duwe kaapian sak biji sawi, sak bolot istilahnya. Terus karepku. Lah, temen iku enten. Kaapian sing mek separuhe. Biji sawi, ya wis karo sahabat kabeh, sapa umatku selagi iku tau ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala quwata illa billah. Ilati ketok. Dadi saking sayange Kanjeng Nabi nang sampeyan kabeh. Makane sampeyan nak maulid Nabi, ulang tahun nek Kanjeng Nabi, aku takok, luwih sayang nang anak sampeyan apa nang Kanjeng Nabi? Tahu sampeyan utang-utang kanggo maulid Nabi? Nek waya yang anak sampai ulang tahun, utang-utang tahu? Tahu. Sayang nih, ayo. Anak sampai bisa nolong ngamen gak? Nah, ini kan jenak. Makanya dalam ini, ayo mau sholat cahaya anda. Demi Allah, ini aku matur. Sing matur bayi Husain. Aku bisa sampai kuabe ke ahli suarga selama ilati ono. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ilah. Apa mana pemikir? Kulo nggih, matur sampean. Malaikat papat iki ndungakno. Ndungakno sampean kabeh selagi papat. Suwon situ Jibril, Mikael, Israfil, Ijroil. Selagi 10 lesan kita untuk selawat untuk Kanjeng Nabi, Jibril protes. Mikael, empat papat iki sing ndok awak sampean kabeh bakal ndampingi sampean mulai nusukan sampai di hari pembalasan. Makanya dino iki tak jak selawatan. Sholawatan sing akeh sak akeh kok nek mari nek gak pegel ditambah istighosah biasa nggih paham nggih terus meneh sing dina kemis
Pak, Rubiar, Rubiar, Pak Arsa tadi ngekemis oleh, oleh kemis ini yo. Otak kalian sudah, aku yakin oleh dua orang itu duduk si ake-ake yang duduk kafe, si ake-ake waktu kau kerja, gimana tuh? Anggap pendek ini si kau ngijak ngorek rezeki marang wong sing ngekei rezeki lah wong di Allah. Ya, wis ayo, ayo, Toma itu diilang lo. Niat ini jinnyatin jalankan perintah Gusti Allah, menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul Allah. Lahir aku bisa berkabeh pesen kula sedekah. Insyaallah sedekah itu bisa nolak sing iso kubur. Nadiyan pian meneh. Yo iki lho sing ngomong aku, sing ngomong Gusti Allah. Sapa sing gelem prei bebas tempat siksa kubur akeh-akeh sedekah. Allah semua itu. Nanti meneh pertanyaan kubur, ono malaikat teko. Gak usah sampe jawab, marah buka. Sopo Nabi mu menang ngoy. Krono sampe kakek sodako. Gak ngerti apa-apa, no. Gampang cucu. Lu sodako. Ya. Sopelit-pelit sodako. Ayo dinati bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi antai bareng. Ilahi anta. Maksudi. Maksudi. Waridoka. Waridoka. Matubi. Apa? Ayo bareng. Ilaihi anta. Waridoka. Matubi. Tinggal teko rumah oleh job wocon bunga iki. Iya Pak, siapa apa nih Pak? Kau tak jadi grup ya? Iya Pak. Sopwae kemis menit teko ya ga apa-apa iku ndodono nek kon kemis teko insyaallah hidayah dan inayah gandeng ndodomu. Hidayah iku apa petunjuk? Petunjuk iku apa? Kandanan. Petunjuk iku apa peta? Sampeyan kabeh dikene petunjuk tapi lek digandeng inayah akhirnya petunjuk sampeyan mlebu jiwa kuping. Ya, ayo mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta. Ilahi anta. Maksudi. Maksudi. Waridoka. Waridoka. Akubi. Akubi. Aku mau dibuang ini. Salah bodoh-bodohnya lesanya otak bareng. Ayo bareng ya, bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya lo doa kafe, mulu-mulu sampai lo berdoa. Pasti dia istighfar ya kamu. Ini kaki. Rasulullah. Aladzim. Begini semua. Allahaladzim, dinikmati, masih banter. La ilaha illallah oleh, la ilaha illallah oleh. Seperti kamu bisa menikmati. Mangan pentol, bawa kecapi P1 oleh, bawa untal langsung, yo. Benar ya. Tadi kan, seperti kau bisa nikmati, sampai bisa nikmati. La ilaha illallah, Tapi itu mah, iki dari situ. Nah, iki pegel, benar. Tapi coba turun. Tapi nak umur pokoknya tua di kurang mati Gusti Allah. Aku yang mati. Menang utuh. Iku awakmu dihitung, dikir, paham ya? Iya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta. Maksudi. Maksudi. Waridoka. Waridoka. Akubi. Matubi. Amin. Ya Allah. Amin. Mulai ya. Tunggu. Mana ya? Ina, apa sih? Bapak itu kok selalu ya Allah musuhku saya gak seneng aku sih dunia aku sama cepur kayak rezeki singgah kayak Allah. Kenapa? Kenapa tuh saya lakukan? Mulia mulianya orang, hati yang sangat mulia apabila mendoakan orang yang memusuhi kamu. Dan ini dididik agar kita itu penuh kasih cinta damai. Aku ngajari ngecat sampean agar jiwa kita tetap damai. Anggap kita tidak punya musuh walaupun orang selangit memusuhi kita, orang sedunia memusuhi kita. Ayo tetap kita doakan. Ya Allah orang yang memfitnah saya, ya Allah orang yang memusuhi saya, ya Allah orang yang menghibur saya, sahabat sepuro, ya Allah tambah rezeki nak lor keluaran al-fatihah, sahabat bersyukur kelas. Insya Allah malaikat kubur membuat dan sampai kafe. Oke. Okay. Yeah. 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 Ini kan gua bawa perlu ya. Aku bagi bagian. Senang di abu apa kamu kena tak buang. Oh, ayo. Makan nih, makan nih. Ayo. Terus ya, bang itu gue gak. Kalau tak mau
Thank you.